最近食べていくよ。Senang bilang di logo san. Terserah. Itu sing gede ora apa-apa. Kemarem wae. Jopai lah. Jopaian awa. Nina hoje itu di bola. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di mes TKI. Nah, di sini tepatnya itu sudah sore ya teman-teman, sudah suasananya sudah mulai gelap. Saya sedang berada di tempat kerjaan teman saya yang dia sudah bekerja di sini itu sudah sekitar 5 tahun. Sebenarnya ini nunggu tante Semok datang, tapi karena dia nggak datang, guru saya kepengin, jadi saya mau belah durian. Aku beli durian yang paling gede di toko. Big size. Jadi ini tuh harganya kalau uang Taiwan itu 900 NT, kalau dirupiahin 400 ribu. Sekitar 400 ribu. Dan ini udah bloak ya, sebetulnya di sebelah belakangnya udah bloak. Sebenarnya kalau udah bloak itu dijamin manis. Udah matang. Gede ya, lumayan ya. Ya, lumayan. Guys. Ini aku durian montong. Apa durian montong gitu? Montong. Ini durian montong. Baunya. Dan untuk teman-teman biasanya kalau mau pingin beli durian biasanya sih kalau menurut saya ini jangan yang pecah seperti ini, karena kalau pecah biasanya ini kekurangannya pecah itu biasanya udah ngabar, dalamannya udah nggak terlalu wangi. Tapi manisnya pasti udah bisa dimakan seperti itu, jadi min plusnya seperti itu teman-teman. Nek aku malah milih sing meletak. Hah? Nek meletak, aku udah tunggu dulu kok milih sing meletak. Ya nek sing meletak gue itu gue ya wis tua wis mateng kur cuma ngabar beda ngono bune yo ane ya. Menane kan isi wis mateng, isi tertutup iki gue dibuka dadi apa ya kayak gas e ke si kuwi. Dadi heeh. Monggo dibuka dibelah durine. Dibelah ya guys. Jangan ngiler lo. Ntar ngeces. Yang kepengin beli. Bismillahirrahmanirrahim. Weng 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 we. Mantap mantap. Kok disemuti ya? Durine ya pada nang kulkas lo. Manis. Nang kulkas wis kene. Kita makan. Manis ya, jelas manis. Manis ya? Otomatis manis. Cuma mambe ya sih kurang ya. Yang manis ya wis manis. Nah, rasanya kurang seng. Karena kan wis tertutup. Itu masih seng, bae. Beda. Aku merasa nek tuku sing tertutup dibuka bokor mateng. Bakso matang. Mantep banget ya lu. Lagi nungguin bakso matang dan tante Semoknya itu lagi mandi. Selamat malam semuanya. Saya sedang bersama dengan teman-teman lagi makan bersama di pinggir sawah. Sampai banget tuh lagi pada makan. Si tante juga lagi makan bakso. Ini semua masakan tante, dia sangat pinter banget mas.
pemandangannya sangat indah. Ini di Taiwan pukul jam 12 malam, teman-teman, sudah sangat cantik. Ini suara-suara orang nangis, sih nangis, bunyi-bunyi kadang-kadang kan. Mungkin apa buah nu hewan apa apa orang ngerti aku. Hewan lebih turis ya. Aku kena ngomong ibarat teman pun tidak nak abang. Dongol ngar buku suka demi Allah nu motor. Kaget jangan lu. Aku tidak nak abang nu motor. Nang kae ngono aku dalan sing lor kan mengatan kan anak gak nang sini kan angker banget ngono. Wis jam 12 kurang lah. Mamasku ono mandek mas pagi. Nah. Tangin. Jam 12. Pinung jurung nang kulen nang tangin aku kan mari warung ora nang tapi sing ngeton. Mamatan ana bali ne ku jan yo aku masuk. Sing metu kan kae. Mungkin nenek wong kano pojokan jadi banget yakin. Anak apa asli? Lima kali berep. Lima berikit berep. Karena anak lampu nak panah ya. Sangat persis je. Dari bilangan kan dulu lampu persis. Telepon tu lupa. Gue pun dimiliki kok. Iya nak. Lepas tu lagi jagungan ngarok aja. Kau nang dulu lah. Kasuk kasuk kan jagung nak berak berak dan tinggal. Aku kepeng per episode ini penjelasan anak ini bukan apa ya? Jadi bukan sapi lah sapi ini emang paling nang karangan lagi. Kutu pasti lah kita nggak ada yang mau. Padahal dia mau ke Jogja kan? Kau yang nggak ada cenderan? Nggak ada satu paling. Itu gede itu gede itu gede itu sembuyung sembuyung sembuyung. Apa yang bangsa? Bangsa udah cemburu sampai. Kan suka suka aku nabrak kota nang binangun kayak tadi lagi nggak. Mau lagi. Padahal mau telur loh, sebut timun. Kuruk kabe. Kuruk kabe lah, pertama dari kayak sapi cilik kayak kata paling lah sapi nentang. Terus ini gede ini, gede ini, gede ini, gede ini, gede ini. Terus mundur dulu. Sedur bro. Iya. Tapi ya orangnya sebenernya, paling mungkin agak TikTok. Ini mau ketikannya. Makanya ya ngerti apa sih. Bisa hilang aja. Ya hilang. Sapi. Tapi ya banyak yang ngomong ya ibaratnya kanannya seberang jalan kuburan sih kanan-kanan kosong jadi bisa ngomong apa lah kuburan kan terus sapi dan kita sapi ya sampe ada lagi jagung ini jagungan kita aran diri yang biasa terus ngomong telu ya gue kari aku ya yang kayak kesel di nabungan ini ngomong ada kucing ya mbak ini kucing apa kucing ya ngomong gak ada apa sih ya kucing ngomong dalamnya apa berarti dari sini ini jadi semboyong semboyong kan? Eh mungkin semboyong itu sama kurukur cara dia bentuk kayak apa? Nenda, kayak nenda malah kan. Jadi, karena misalnya petang, cahaya ini kan semua dok gue, semua itu semua dok. Roger terus ambal, karena pada orang itu semua dok yang begini loh. Dan semua dok. Pasti masih semangat lah gue. Cuma kan satu, apa kecil ini? Pacar saya meninggal. Antar dulu. Nabrak, nabrak, nabrak benda cilik. Berarti ini bukan ditabrak. Ya kau yang judi mu. Ditabrak meninggal. Ya omongin lo ya rakyat. Kau ya. Betul langsung sudah dijualan dan dibangun. Aku kakek. Ya dijualan. Bukles itu apa ya? Orang tak tampo. Kau meninggal kita sudah mengaku jalur. Jalur. Tapi kan jangan sampai nolak. Lho bisa cilik ngurupi lagi, ini perangkan anda mundur gitu ya. Pas ini kan ini banter. Bersepan. Setelok boy, pas gua ngerjel gua lah. Kata gua sempat gotong, ini nih pada histeris kabel lah baru semata-mata. Tapi kan jadi itu, kan jadi apa yang dirubuh lah. Dirubuh pada berapa? Ya, untuk berapa ya? Langsung ngantang, diandang-ngantang, nangis-nangis, diambil.